melakukan teknik ini, lihatlah putaran Messi buat lawan sampai cedera. Lionel Messi kembali membuat kejutan di laga Paris Saint-Germain melawan Lens dengan kembali menjadi man of the match di laga ini. Messi menjadi pemain paling sering mendapatkan penghargaan di mana dirinya mempunyai MCP terbanyak di Liga Prancis. Messi berhasil menjadi man of the match 3 pekan berturut-turut karena kemampuannya di lapangan yang memang tidak bisa diragukan lagi. Lionel Messi terpilih menjadi man of the match pertandingan antara Lens versus PSG dan La Pulga kembali menunjukkan kelasnya sebagai pemain terbaik dunia di laga ini. Demi mengamankan posisi mereka di puncak klasemen, PSG membidik kemenangan di markas Lens, namun Lens seperti musim-musim sebelumnya selalu membuat perlawanan yang ketat bagi PSG. Namun PSG berhasil menutup pertandingan ini dengan skor 3-1 dan Messi dinobatkan sebagai man of the match di laga tersebut. Terpilihnya Messi sebagai man of the match laga ini disebabkan karena La Pulga terlibat di semua gol PSG di partai ini di laga ini. Di laga ini, Lens memberikan perlawanan sengit, alhasil kesulitan untuk mencetak gol di mana Messi berhasil memecah kebuntuan di gol ketiga PSG. Di babak kedua, Lens tampil menekan dan benar-benar jadi ancaman bagi PSG. Namun, Messi mampu mengirimkan umpan-umpan akurat yang kemudian disambar Mbappe menjadi gol kedua PSG di laga ini. Berkat kontribusi 1 gol dan 1 assist, rasa Lionel Messi layak mendapatkan gelar Man of the Match di laga ini. Jadi, laga ini kita juga belajar bahwa Messi masih jauh dari kata habis. Berkat tambahan 1 gol itu, Messi kini sudah mencetak 16 gol dari PSG dan ia berada di daftar peringkat ke-8 top skor sementara Liga 1, di mana ia terpaut 5 gol dari rekan setimnya Kylian Mbappe yang memimpin perburuan sepatu emas ini. Sementara tambahan 1 asis tadi membuat Messi sudah mengoleksi 14 asis di Liga 1 musim ini. Tidak ada pemain lain yang mampu mencetak lebih banyak asis ketimbang Messi di Liga 1. Bahkan saat Messi mencetak gol, dirinya mendapatkan standing ovation dari penonton PSG. Penonton PSG akhirnya mengakui kehebatan Lionel Messi yang bisa membawa kejayaan bagi PSG.